kita hanyalah makhluk pemimpi dengan segala angan di kepala. Namun terkadang, kenyataan malah berlawanan dengan pikiran. Tidak sedikit dari kita terjebak dalam rasa kecewa, frustasi, menyalahkan keadaan, dan bahkan sampai menyalahkan diri sendiri. Kenapa kita mesti terjebak dalam perasaan-perasaan seperti itu? Hidup memang tak seindah mimpi, bukan? Wajar saja kalau kita merasakan hal yang sama. Namanya juga manusia, kita punya batas kesanggupan. Namun barangkali kita perlu belajar dari hujan di bulan Februari, bahwa hari hidup kita tak selamanya buruk. Hujan di bulan Februari memberi kita dua hal. Di satu sisi, langkah kita terpaksa terhenti. Segala rutinitas kita pun dibatasi. Bahkan mungkin kita akan kehilangan sesuatu, pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya. Dan semua itu kita sebut sebagai bencana. Namun di sisi lain, kita mungkin akan bersyukur. Ada kehidupan baru yang tumbuh, petani yang menabur akan bersuka cita, rumput-rumput dan ilalang pun ikut bermekaran. Demikian halnya hidup, susah dan senang, sedih dan bahagia selalu datang bergantian. Semuanya itu sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup itu sendiri. Tinggal saja bagaimana cara kita untuk menerimanya. Hujan bulan Februari memberi kita dua pelajaran. Kesabaran saat badai melanda dan pujian syukur kita atas peristiwa di balik kemalangan. Cukuplah bersedih, kita masih punya mimpi. Perjalanan kita pun masih panjang. Bersyukurlah atas semua yang terjadi, sebab kita hanyalah serentetan peristiwa dalam waktu yang diberikan Tuhan atas kita. Berbahagialah mereka yang tidak pernah tenggelam dalam perasaan-perasaan demikian, sebab mereka tahu caranya bersyukur dalam setiap keadaan.